Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit dijaga begitu ketatnya. Nah, ini kondisi yang kedua berarti. Kondisi setelah Nabi diutus. Iya. Dijaga dengan ketat sehingga tidak mungkin lagi jin itu mencuri berita. Iya. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhan. Aisyah bertanya atau beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dukun, dengan apa, tentang para peramal, gimana itu? Faqala laisa bisyai. Sekarang mereka tidak bisa bikin apa-apa lagi. Sekarang mereka tidak bisa apa-apa lagi, enggak kayak dulu. Dengan mudahnya mereka dapat berita dari jin. Iya, ini diantara tujuannya apa? Agar tidak dicampurkan firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad dengan jin-jin yang berhasil nguping di langit tadi. Dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran, bahwa itu betul-betul kalam Allah, ya, tidak dicampur-campur dengan tambahan syaitan dari jin, tidak. Makanya langit dijaga begitu ketatnya. Adapun kondisi yang ketiga, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah Nabi meninggal dunia, itu para ulama berbeda pendapat, ya, apakah jin-jin ini mudah lagi seperti sebelumnya atau tetap mustahil dan sulit. Sebagian ulama mengatakan masih bisa, tapi tidak semudah dulu. Kalau sekarang bisa saja, tapi berisiko. Ya, sangat sulit bagi jin untuk melakukannya kalau sekarang. Sebagian ulama yang lain mengatakan, oh mustahil. Ya, mustahil. Ini seperti pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Maka menurut pendapat yang kedua, kalau di zaman sekarang mustahil, berarti apa yang dikatakan oleh para dukun, para peramal, itu hanyalah dusta belaka. Mereka adalah para pembohong besar. Para pembohong besar. Ya. Apalagi kalau ramalannya hanya dengan kepandaian dia mengecoh. Misalnya dia mengatakan tahun depan akan ada artis yang meninggal, tapi gak disebutkan artis siapa. Oh jangan, itu rahasia. Ya kalau gitu sih, ya emang setiap hari ada aja yang meninggal. Ya, bukan dari kalangan hanya artis saja. Nah, ternyata betul ada yang meninggal. Nah, itulah yang saya maksud perkataan saya dahulu, tahun yang lalu. Nah, ini kan permainan kata-kata. Hakikatnya dia pembohong besar. Bukan berarti benar yang diucapkan dan diramalkan. Ya. Nah, kita juga bisa meramal kalau gitu. Ini kayaknya tahun depan di antara jamaah, ya, ada yang meninggal. Ya. Ya, dia aja lah, gak ada yang tahu, ya kan? Ternyata oh betul dapat ada berita si fulan meninggal dunia atau keluarganya meninggal dunia. Ya benar apa yang antum bilang. Ya, iya, namanya di dunia semua akan meninggal. Ya bisa tahun depan, depannya pun gak tahu apakah tahun setelah ini apa tahun ke depan. Oh, maksudnya bukan tahun setelah ini, tapi ke depannya nanti, berapa tahun kemudian. Nah, ini kan cuma permainan apa? Kata-kata aja. Makanya kalau di zaman sekarang para peramal dan dukun-dukun itu pembohong besar. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi kerjasama dengan jin. Jinnya udah nyerah, nggak bisa, maksudnya mencuri berita lagi dari langit. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para peramal sekarang cuma sekedar tebak-tebakan aja. Kalaupun benar, secara kebetulan itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini dua pendapat
tentang kondisi yang ketiga setelah Rasulullah wafat ada dua, dan pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua, bahwa apa, berita langit sudah tidak bisa lagi dicuri oleh para jin. Kenapa? Karena di ayat ini Allah menggunakan faman, Allah menggunakan isim isyarah sebagai penekanan bahwa tidak mungkin lagi, gak mungkin lagi ada jin yang berhasil mencuri berita di langit. Gitu ya. Hadza shiratun mustaqim.